Assalamualaikum sahabat Amuntai Official. Kali ini saya akan membuat video cara pengecekan core radiator atau disebut juga dengan pressurize. Dalam alat berat ini banyak hal yang bisa kita lakukan untuk pengecekan kebocoran. Misalnya kita pengecekan sel radiator, bottom tank radiator, sama core radiator. Kenapa saya memilih untuk pengecekan radiator? Karena kebocorannya setelah kita inspect atau kita cek, bocornya kecil dan tidak terlihat. Saat engine mati, baru ada aliran air atau coolant. Cara pembuatan tool untuk pressurize radiator 775 yang kita butuhkan di sini: pipa paralon, pipa benang diameter 2 in, dan untuk pipa kita gunakan pipa 1 in setengah. Ini adapter, dan kita membutuhkan 4 klem. Inilah proses pembuatan tool radiator Caterpillar 775F yang jalan itu namanya Sukri itu. Untuk tempat penampungan atau wadahnya kita menggunakan drum yang diisi air. Untuk pengetesannya kita menggunakan kompresor angin sekitar 20 PSI. Di sini terlihat 36 PSI, tapi kerannya kita buka sedikit. Rasakan Mas Sam. Untuk toolnya kita pasang seperti ini, depan dan yang belakang. Ini sengaja kita bocorkan agar tidak terjadi kepakuman. Kalau terjadi kepakuman dengan pressure yang tinggi, radiator bagus malah jadi rusak. Kita di sini menggunakan kompresor power standby angin 34 PSI. Tapi palep yang kita buka seperempatnya saja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang. Biasanya kalau bocor di area core ini ada keluar angin. Jadi untuk core radiator ini aman. Cara perendaman atau pengecekan seperti ini bisa juga kita aplikasikan untuk radiator yang lain atau mobil. Ada yang bocor? Gak ada. Aman. Udah lepas botongnya aja. Thank you.
Nah. Jadi untuk radiator semua aman. Jadi untuk pengecekan terakhir seal sama bottom tank radiator.